Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik yang wajib dikoleksi di bulan ini. Bagi sebagian orang, kegiatan mengkoleksi tanaman hias bukan hanya sekedar hobi semata. Mengkoleksi tanaman hias telah menjadi ajang pemenuhan gengsi, apalagi jika tanaman koleksinya berharga mahal dan langka. Bagi teman-teman yang ingin menambah koleksi tanaman hiasnya, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik yang wajib dikoleksi di bulan ini. Yang pertama adalah String of Pearl. Tanaman String of Pearl merupakan salah satu tanaman hias yang sangat populer. Tanaman cantik dengan nama ilmiah Senecio rolleanus ini memiliki tampilan yang unik dan menarik. String of Pearl memiliki batang yang ramping yang dihiasi daun berbentuk butiran-butiran berwarna hijau yang tumbuh di sepanjang batangnya. Sekilas tampilannya terlihat seperti untaian mutiara. Di pasaran, tanaman satu ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp175.000. Yang kedua adalah Alocasia nobilis. Tanaman Alocasia nobilis merupakan salah satu varian Alocasia dengan tampilannya yang unik sekaligus sangat menawan. Varian Alocasia ini memiliki daun berbentuk seperti mata anak panah yang ramping dengan tepian daunnya yang bergerigi. Daunnya sendiri berwarna hijau kehitaman yang dihiasi tulang daun yang tegas berwarna putih. Di pasaran, varian Alocasia nobilis dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp300.000. Yang ketiga adalah Syngonium Red Spot Tricolor. Tanaman Syngonium Red Spot Tricolor merupakan salah satu varian tanaman Syngonium dengan tampilan yang sangat mempesona. Tak mengherankan jika tanaman satu ini banyak dicari kolektor tanaman hias untuk dijadikan koleksi. Varian Syngonium Red Spot Tricolor memiliki daun dengan perpaduan warna hijau, merah, dan sedikit bercak berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Syngonium ini dihargai di kisaran harga Rp600.000 sampai Rp3.500.000. Yang keempat adalah Philodendron Goldie Green Wonder. Tanaman Philodendron Goldie Green Wonder merupakan salah satu varian Philodendron yang memiliki tampilan cantik dan dekoratif. Tak mengherankan jika varian Philodendron ini banyak disukai pecinta tanaman hias. Philodendron Green Wonder memiliki daun berbentuk oval dengan masing-masing 5-7 mahkota daun di setiap tangkai daunnya. Daunnya sendiri memiliki warna hijau mengkilap. Di pasaran, Philodendron ini dihargai di kisaran harga Rp600.000 sampai jutaan rupiah. Yang kelima adalah Ficus elastica altissima. Tanaman Ficus elastica altissima merupakan salah satu varian Ficus elastica dengan corak daun yang sangat cantik dan banyak disukai orang. Varian Ficus satu ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri didominasi warna hijau tua yang dihiasi motif berwarna hijau muda atau krem di bagian penampang daunnya. Di pasaran, Ficus elastica altissima dihargai di kisaran harga Rp75.000 sampai Rp550.000. Yang keenam adalah Peperomia red russo. Tanaman Peperomia red russo merupakan varian Peperomia dengan tampilan yang cantik dan warna daun yang menawan. Varian Peperomia satu ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval. Daunnya sendiri didominasi warna merah marun dengan sedikit gradasi warna hijau tua di bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daun serta bagian batangnya berwarna merah. Di pasaran, varian Peperomia ini dihargai di kisaran harga Rp75.000 sampai Rp400.000.
Yang ketujuh adalah Calathea ornata. Tanaman Calathea ornata merupakan varian Calathea yang telah lama populer dan belakangan kembali banyak dicari orang. Varian Calathea 1 ini memiliki daun berbentuk oval panjang dengan bagian permukaan daunnya yang mengkilap. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif garis-garis berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna ungu. Di pasaran, varian Calathea ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp120.000. Yang kedelapan adalah Keladi White Queen. Tanaman Keladi White Queen merupakan salah satu varian keladi hias dengan tampilan yang sangat menarik. Varian keladi hias satu ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar putih kehijauan dengan bagian tulang-tulang daun berwarna merah, sementara tepian daunnya berwarna hijau. Di pasaran, varian keladi White Queen dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp350.000. Yang kesembilan adalah Purple Oxalis Plant. Tanaman Purple Oxalis Plant atau di tanah air lebih dikenal dengan nama tanaman kupu-kupu ungu merupakan salah satu tanaman hias yang lumayan populer. Tanaman hias ini banyak disukai orang karena penampilannya yang sangat cantik. Purple Oxalis Plant memiliki daun berbentuk seperti sayap kupu-kupu dengan perpaduan warna ungu tua dan ungu muda yang sangat menawan. Di pasaran, tanaman hias cantik ini dihargai di kisaran harga Rp15.000 sampai Rp65.000. Yang ke-10 adalah Sansevieria Fernwood. Tanaman Sansevieria Fernwood merupakan salah satu varian tanaman Sansevieria atau lidah mertua yang memiliki tampilan sangat dekoratif. Sansevieria satu ini memiliki bentuk silindris memanjang dengan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif berwarna putih atau abu-abu pada bagian permukaannya. Di pasaran, Sansevieria Fernwood dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp120.000. Itulah 10 tanaman hias cantik yang wajib dikoleksi di bulan ini. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.